Kita ke informasi lain, mobil milik selebgram Clara Sinta dirampas debt collector karena surat-surat kendaraan digadaikan oleh mantan suaminya. Saat melakukan perampasan, debt collector sempat membentak anggota polisi yang sebelumnya dihubungi Clara. Kamu kami, nggak ada urusan. Sini Pak, tempat panggung saya. Anak sudah selesai. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Aksi bentak polisi oleh debt collector ini dilakukan setelah menolak ajakan negosiasi di Polsek. Debt collector ini emosi dan menantang anggota polisi untuk datang ke kantornya saat ingin menengahi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Puluhan orang debt collector yang datang ke apartemen Clara di Jakarta Selatan merampas kunci mobil miliknya karena BPKB mobil sudah digadaikan mantan suaminya. Yang mengamankan itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja gitu loh. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di Polsek, tapi ya, pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui.